أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammi bil khair amma ba'du. InsyaAllah pagi ini kita sambung tadabbur surah Al-An'am ayat 85. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas, ayat 83 dan 84. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Maksudnya, dan demikian itulah hujah-hujah kami yang kami telah berikannya kepada Ibrahim ke atas kaumnya. Kami meninggikan darjat sesiapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Tuhan engkau maha bijak lagi maha mengetahui. Pengajaran yang pertama, Setiap para Nabi diberi hujah dan bukti yang jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya manusia tidak ada alasan untuk tidak beriman kepada Allah Yang kedua, Allah memuliakan manusia bukan dengan pangkat dan harta, tetapi dengan hujah dan ilmu. Yang benar daripada Allah. Yang ketiga, kedudukan dan pangkat manusia yang paling tinggi ialah di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Yang keempat, Allah meninggikan darjat orang-orang yang berilmu dan beriman kepadanya. Melalui kitab Al-Quran, dan Allah juga merendah dan menghina manusia juga melalui Al-Quran.
iaitu sesiapa yang menolak ajaran Al-Quran, maka sebenarnya dia telah hina di sisi Allah. Yang kelima, Allah memberi dunia kepada siapa yang dia suka dan siapa yang dia benci. Tetapi Allah hanya memberi ilmu dan agama hanya kepada siapa yang dia suka sahaja. Okey, ayat 784. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu wa min zurriyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Maksudnya, dan kami telah anugerahkan kepadanya, iaitu kepada Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub, semuanya kami telah memberi hidayat. Wa Nuhan, dan sebelum itu kami telah memberi hidayat kepada Nabi Nuh AS. Dan daripada zuriatnya, iaitu Nabi Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Dan demikian itulah kami membalas orang-orang yang suka berbuat baik. Pengajarannya pertama, antara anugerah Allah terbesar kepada manusia ialah memberi anak yang soleh kepada ibu bapa. Sebagaimana Allah memberi kepada Nabi Ibrahim anak dan cucu dari kalangan para nabi. Yang kedua, antara nikmat yang paling besar kepada ibu bapa, khususnya setelah mereka meninggal dunia, ialah doa dan amalan anak-anak yang soleh. Yang ketiga, semakin banyak manusia membuat kebaikan kepada orang lain, maka semakin besar ganjarannya di sisi Allah, dan dia semakin dicintai oleh Allah. Okey. C.
Cukup ah, kita sambung tadi borak seterusnya. Ayat 85. Iya ke? Ayat 85 dah ke? Oh dah. Betul? Dah. Belum. Ini belum sana dah. Dah. Oh, sebut secara tak langsung, tapi rasa saya tak tuliskan. Ah. Saya huraikan tapi tak tulis kat whiteboard. Okey. Alhamdulillah minasyaitan rajim. Ayat 85 ni kaitan dengan ayat sebelum ialah Allah masih menceritakan apa dia tentang apa? Ha? Para? Sebenarnya Allah cerita para nabi tu Allah nak beritahu sesuatu. Kalau sebelum Allah cerita para nabi, Allah cerita tentang apa? Ini cerita 3 minggu lepas, bukan tahun lepas. Tentang? Tentang Nabi Ibrahim. Tentang kelebihan Nabi Ibrahim. Jadi cerita kelebihan Nabi Ibrahim tu bersambung lagi Allah cerita antara kelebihan Nabi Ibrahim ialah zuriatnya, keturunannya adalah para nabi. Ada tak nabi yang anaknya nabi, cucunya nabi, ciciknya nabi? Ada. Tak ada kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ayat hari ini masih menyambung cerita kelebihan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita jadi Allah nak begitu, mak bapak sepatut berbangga dengan apa? Zuriat yang soleh. Zuriat yang soleh ni siapa? Kalau Nabi Ibrahim para nabi, kita tak mungkin anak kita menjadi nabi. Tapi anak kita boleh jadi soleh dengan anak kita ikut nabi. Selagi kita tak ikut nabi, dan anak kita tak ikut nabi, mustahil anak-anak kita akan jadi anak yang soleh. Tapi sekarang masyarakat kita, mak bapak khususnya, banyak berbangga dengan anak yang apa? Anak yang pandai, cemerlang kan? 9A kan? Semalam kan? Nampak? 9A besar kan? Ha. Masuklah anak saya semalam. Ha? Anak bongsu saya pun dapat izat semalam. Tak, rahsia. Ha? Okey. Kemudian Allah beritahu wa Zakaria dan Zakaria. Nabi Zakaria. Ada seorang pelajar tanya saya, kenapa bila Allah sebut nama nabi, Allah tak sebut nabi? Sebut nama aja. Kita mulia tu kadang-kadang bukan dengan nama tapi dengan pangkat kan. Datuk, sipulan kan, tuan, puan. Kalau dapat gelaran datuk tak panggil dia kecil hati tak? Ha, marah kan? Oh, ada pengalaman dah. Ha. Tapi para nabi ni bila Allah sebut nama nabi je, Ilyas, Musa, nabi kecil hati tak? Tak ada. Sebab apa? Sebab mulianya manusia bukan dengan pangkat. Mulanya manusia, Allah rakam kisah dia dalam Quran. Kan? Walaupun tak ada nabi, tapi Allah rakam kisahnya. Sama juga kisah Luqman Al-Hakim, kan? Luqman Al-Hakim siapa dia? Nabi ke? Bukan nabi. Dia orang biasa je. Dan orang berkulit hitam. Kemudian ikut cerita dalam tafsir, dia adalah asalnya hamba abdi. Hamba abdi. Di sisi manusia hina tak? Hina. Tapi Allah rakam kisah dia dalam Quran. Dan Allah namakan salah satu surah nama Luqman. Mulia tak Luqman?
Ada Allah sebut pangkat. Wa iz qala Tan Sri Luqman Al-Hakim. Tak ada. Kenapa mulia Luqman? Kenapa? Bukan dengan sebab pangkat, sebab apa? Ha? Walaqad atayna Luqmanal hikmah. Kami telah beri kepada Luqman hikmah. Hikmah ni apa makna? Ilmu dan kebijaksanaan. Apa kebijaksanaan Luqman? Walaupun dia hamba, berkulit hitam tapi dia bijak. Sehingga Allah rakam kisah dia. Apa kebijakan Luqman? Ha? Dia mengajak anak dia sembah Tuhan. Jangan mensyirikkan Allah. Kan? Jadi semua orang, semua mak bapak yang mendidik anak supaya kenal Tuhan, sembah Allah, ini adalah mak bapak yang paling hebat. Mak bapak yang paling mulia di sisi Allah. Bukan suruh dengan cakap dia, bukan dengan belajar supaya dia pun dapat keuntungan. Tak. Kamu sembah Allah, cukup. Sebab itulah Maryam, mak Maryam kan? Apa nazar mak Maryam? Terdapat anak lelaki untuk apa? Untuk muharraran. Aku nak anakku, aku bernazar supaya anakku menjadi berkhidmat untuk agama Allah, bukan untuk mak bapak. Kan? Itu mak bapak. Jadi kisah-kisah macam ni ada nilai di sisi Allah. Sebab tu Allah rakam dalam Al-Quran. Tapi kalau kita didik anak kita supaya dengar cakap mak bapak, kan, taat pada mak bapak, jadi ahli masyarakat yang baik, jadi pegawai yang baik, tapi hamba Allah hancur, tidak ada nilai. Okey. Jadi Allah kata Zakaria wa Yahya. Yahya. Apa hubungan Zakaria dengan Yahya? Siapa anak, siapa bapa? Zakaria. Ayah Zakaria. Yahya anak. Yahya bin Zakaria kan. Dan ada riwayat mengatakan dua-dua nabi ni dibunuh daripada Bani Israel, dan antara nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Hina tak mereka di sisi manusia? Di sisi manusia hina, dibunuh, tapi di sisi Allah mulia. Kemudian wa Isa, dan Isa, Nabi Isa AS. Apa kelebihan Nabi Isa AS? Ha? Tak ada ayah. Tak ada ayah kelebihan ke? Ha? Apa dia? Kelebihannya ialah Allah jadikan pada dia ada tanda kebesaran Allah. Kan? Sebab itulah mak dia minta apa dia? Anak lelaki. Mak Maryam. Mak Maryam minta anak lelaki, tapi Allah bagi anak perempuan. Maryam tu anak perempuan, kan? Tapi dapat cucu lelaki. Mana lebih baik? Allah bagi anak lelaki kepada mak Maryam ataupun Allah bagi anak perempuan? Ha, kenapa? Dia minta anak lelaki untuk menjaga rumah Allah. Bagus kan? Tapi Allah tak bagi anak lelaki, Allah bagi anak perempuan. Menunjukkan apa? Yang kita minta bukan semestinya baik, walaupun niatnya baik, tapi yang terbaik ialah yang Allah takdirkan. Apa kebaikannya? Bila Allah takdirkan anak, anak kepada mak Maryam ni adalah perempuan, apa kebaikannya? Ha? Melahirkan Nabi. Ha, melahirkan, dia melahirkan anak yang menjadi salah satu bukti kebesaran Allah, iaitu Maryam akhirnya melahirkan anak tanpa bapa. Kalau mak Maryam dapat anak lelaki kemudian dapat anak, satu benda yang biasa, betul? Satu benda yang biasa. Dia dapat dua kelebihan, Maryam dan Isa, mak dia tu. Okey. Nabi Isa dan Ilyas. Ilyas ni Nabi Ilyas, ha? Antara nama Nabi yang jarang kita sebut kan.
dan kisah dia pun tak ada sangat dalam Quran, hanya disebut nama sahaja. Kemudian kullun, semuanya minas salihin, dari orang-orang yang soleh. Sebelumnya Allah kata apa? Minal, sebelum ayat ni, muhsinin kan? Adalah ahli tafsir Syekh Al-Maraghi, dia kata kenapa sebelum ni muhsinin, yakni salihin. Cuba perasan ayat sebelum ni yang Allah kata minas salihin tu siapa? Cuba cek nama Nabi tu. Daud, Nabi Sulaiman, Yusuf, Ayub, Musa, Harun. Kan, Yusuf. Kalau tafsir Syekh Al-Maraghi, dia kata Allah sebut Musa ni sebab Nabi ni ada kelebihan khusus. Semua para Nabi ni yang Allah kata muhsinin, ada kuasa, ada kerajaan, ada. Betul tak? Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud ada kerajaan. Apa lagi? Yusuf ada kerajaan. Ada? Lagi? Nabi Ayub asalnya ada kesenangan, dia harta yang banyak, kaya, memang kaya. Lagi? Musa dengan Harun, lepas Firaun jatuh, Bani Israel menguasai kerajaan Mesir. Kan? Siapa lagi? Nabi Musa dengan Harun adik-beradik. Adik-beradik. Samalah Musa dengan Harun, dia menguasai kerajaan Mesir. Tak, itu atas kan? Jadi Nabi-Nabi ni yang saya sebut ni, kata Syekh Al-Maraghi, dia ada kerajaan, ada kuasa. Bila ada kerajaan, ada kuasa, dia lagi banyak boleh membuat kebaikan kepada orang. Sebab tu Allah kata muhsinin. Boleh faham? Kita boleh buat ihsan kepada orang, tapi terhad. Bila kita ada kuasa, ihsan kita lagi lagi besar. Contoh seperti Zulkarnain. Besar tak ihsan dia kepada rakyat dia? Rakyat dia seluas mana? Berjalan sampai hujung timur dan hujung barat. Ihsannya terlalu besar. Okey. Jadi jangan lupa terlibat dalam politik. Ha? Apa dia? Dia sebenarnya semua para nabi salihin dan juga muhsin, semua. Sebab itulah yang kita minta ihdinas siratal mustaqim kan? Siratal lazina. Siapa tu jalan yang Allah memberi nikmat pada mereka, siapa? Ha? Empat kan? Empatnya Allah ikut, Allah sesuai ikut tertib. Yang paling tinggi para nabi, para nabi paling tinggi. Yang kedua siddiqin, yang ketiga syuhada, yang keempat salih, paling rendah kan? Jadi bila Allah kata nabi ni salihin, bukan makna darjah paling rendah, tak. Allah nak begitu, semua empat-empat ni salihin, tapi salihin yang paling tinggi para nabi. Yang muhsinin pun sebab mereka juga para nabi, sebenarnya semua para nabi darjah paling tinggi sekali, sama ada salihin ataupun muhsinin. Kita mungkin tak boleh jadi salihin, salihin. Mungkinlah, kalau tak mungkin nak jadi apa lagi? Kan, para nabi dah tak, siddiqin tak, syuhada jauh. Kan, ha? Jadi semua para nabi salihin, semua para nabi muhsinin. Okey, kemudian wa Ismail. Dan Ismail, Ismail ni Allah sebut, ayat ni Allah sebut para nabi, nama para nabi tak ikut susunan. Sebelum ni Allah sebut Nabi Ishaq, Nabi Yaqub kan? Dah sebut banyak nabi, tiba-tiba Ismail. Ismail sepatut duduk kat mana? Ha? Sebelum Ishaq lagi kan? Ishaq dengan Ismail mana lahir dulu? Sepatut Allah sebut Ismail dulu, tapi Allah sebut Ismail kemudian. Allah sebut Ishaq dahulu. Kenapa? Saya dah beritahu. Sebab apa Allah sebut Ishaq dahulu?
sebab keajaiban daripada usia. Betul. Masa itu, itu. Oh, kuat ingatan. Ada makan cismin setiap pagi. Sebab Allah dahulukan sebut Ishak, sebab Ishak ada kelebihan. Apa dia kelebihannya? Ibrahim melahirkannya dalam keadaan Ibrahim dah tua 100 tahun lebih, kemudian mak dia pula Sarah 99 dan mandul. Jadi samalah keajaiban dengan Maryam. Sama. Satu, yang kedua, Allah sebut nama nabi tidak ikut tertib sebab Allah nak bagi tu Quran bukan buku sejarah. Kalau sejarah ikut tertib kan. Tapi bila tanya apa pengajaran, tak tahulah. Quran dia fokus kepada apa? Bukan fakta sejarah, bukan tempat, bukan susunan, tapi pengajaran. Okey, Nabi Ismail wal Yasa. Ini juga nabi yang tak popular lah. Kisahnya tidak sebut dalam Quran. Ilyasa. Wa Yunus. Ini antara nabi yang popular kan, sebab kisahnya disebut dalam Quran. Apa kelebihan Nabi Yunus? Oh, dia telah ikan paus tu satu kelebihan. Nabi Yunus keras kaum dia. Nabi Yunus dia keras dengan kaum dia, dia macam berputus asa. Adakah itu kelebihan? Bukan, tapi dia taubat. Taubat itu adalah kelebihan untuk dia lah sebenarnya. Sebab dia dah dapat satu pengajaran daripada Allah supaya tidak berputus harap pada Allah. Kelebihannya ialah dengan sebab dia dengan sebab dia merajuk, pengajar untuk kita jangan merajuk. Betul tak? Betul. Kalau nabi merajuk pun Allah hukum tak? Kalau kamu merajuk? Kalau Allah hukum kita tak tahu berapa kali kena telaikan. Mungkin dah hancur, ha? Betul tak? Patut dah hancur, ha? Dia kecewa lah dengan kaum dia tak beriman setelah dia berdakwah. Kita juga kecewa juga kan, cuma tak berdakwah pun. Kecewa lah saya dengan orang Malaysia ni. Apa kamu mbak? Itulah saya dok baca berita. Setakat baca berita je lah. Okey. Wa Yunusa. Dan dengan sebab dia merajuk, kita dapat satu doa. Apa doa? Nabi kata siapa yang baca doa ni, doa Nabi Yunus, lepas tu dia baca apa saja dia minta, Allah akan makbulkan. Hadis sahih. Kelebihan doa Nabi Yunus. Sebab tu lepas dia berdoa, Allah buka tak masalah dia. Jadi agaknya baca ni dulu, lepas tu minta doa. Ya. Okay. Minta apa-apa saja. Okey, Walutan dan Lut. Apa kelebihan Nabi Lut? Kaum dia tak ada kelebihan. Nabi Lut apa kelebihannya? Dia semua para nabi ada kelebihan. Cuma setiap nabi itu ada kelebihan tersendiri lah. Macam Nabi Lut ni apa dia? Dia menghadapi kaum yang sangat-sangat luar biasa. Yang pertama mengasas LGBT. Kan sebelum tu tak ada lagi kan. Jadi LGBT yang kat Malaysia ni yang ke 150 dah kan. Ini yang mengasas kaum Nabi Lut. Dan juga kelebihan Nabi Lut ialah bagaimana dia sabar berdakwah kepada isterinya sendiri dan anaknya. Kan? Jadi ada setengah orang kata bila anak dia degil tak solat, dia kata siapalah saya, Nabi Lut pun anak dia tak beriman. Itu betul tak alasan tu? Tak, itu mencari alasan. Nabi Lut buat macam-macam kan, sehingga akhirnya anaknya tetap tidak beriman. Kemudian wakulan. Wakulan apa dia? Setiap itu
setiap semua nama Nabi yang dia sebut, faddalna, kami kami lebihkan, alal alamin, ke atas alamin. Apa dia? Yang lain lah. Tengok, Allah kata semua para Nabi kami lebihkan dibanding dengan orang lain. Siapa yang lebihkan para Nabi? Allah. Jadi bodoh tak manusia, bodoh tak manusia yang melebihkan manusia yang Allah tak lebihkan, yang mengutamakan manusia yang Allah tak lebih pun dia. Betul tak? Bodoh tak? Sangat-sangat bodoh. Kalau kamu mengaku beriman pada Allah, lebihlah orang yang Allah lebihkan, para Nabi. Antara Nabi Muhammad dengan guru kamu, siapa yang kamu patut lebihkan? Mana otak tak waras, kan? Bila dia lebihkan apa yang dia amalkan oleh gurunya. Cuba buka surah, surah Al-Baqarah, awal juzuk yang ketiga. Saya tengok ayat keberapa. Tilkar Rusulu, awal juzuk ketiga. Faddalna. Betul. Saya tak pasti awal, awal juzuk ketiga. Faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah wa wa rafa'a ba'dahum darajatin wa ataina Isa bin Maryam bayinat. Subhanallah. Okey, cuba terjemah ni. Tilkar rasuluh, demikian itulah rasul, para rasul. Faddalna, kami lebihkan, Allah yang lebihkan. Allah tak mungkin lebihkan orang yang tidak ada nilai, ha? Bila Allah lebihkan pasti hebat. Ba'duhum, sebahagian mereka ke atas sebahagian yang lain. Jadi antara manusia biasa dengan para Nabi, siapa yang lebih? Para Nabi. Dari kalangan para Nabi pula tak sama. Ada yang biasa, ada yang tinggi, ada yang paling tinggi. Jadi Allah kata kami lebihkan sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain. Minhum, di antara mereka kelebihannya apa dah? Man kallamallah, Allah bercakap dengannya. Siapa? Nabi Musa. Sebab tu gelaran Nabi Musa apa dah? Musa Kalimullah. Kalimullah. Orang India Pakistan dia suka nama anak dia berhujung tu Kalimullah, walaupun dia anak dia bukan Musa pun, ha? Jadi sebahagian tu Allah lebihkan, boleh bercakap direct dengan Allah. Wa rafa'a ba'dhum darajat, dan Allah mengangkat sebahagian mereka darajat. Okey. Jadi kalau kita akal yang waras, jadilah orang yang mulia di sisi Allah, bukan mulia di sisi manusia. Banyak masa kita, umur kita, kita habiskan untuk mulia di sisi manusia ataupun mulia di sisi Allah. Ha? Di sisi? Oh, sampai saat ni? Dah, kadang-kadang. Oh, masih lagi ya? Bila nak bertaubat? Pasal apa? Pasal apa? Kita sembah Allah, kita tadabbur Al-Quran, tapi kadang-kadang ada lagi benda kita buat supaya orang kata, supaya orang anggap kita mulia. Betul kan? Kadang-kadang kita beli rumah supaya apa? Kadang-kadang beli kereta supaya orang kata, beli baju pakaian supaya orang kata. Betul kan? Anda tak beli baju supaya Allah kata aku adalah orang bertakwa? Ada. Beli telefon, handphone kan, supaya orang kata ke supaya Allah kata? Ha?
tak, saya dah bagi jawapan objektif. Untuk orang kata ke, ha? Itu nak lari daripada jawapan. Jawapan dia A dan B je. Untuk orang kata ke, untuk Allah kata? Ha, habis settle masalah. Okey? Jadi orang yang cerdik ialah orang yang kita tak mungkin jadi para nabi yang Allah lebihkan, tapi kita mungkin jadi orang yang lebih sebab kita ikut orang yang lebih di sisi Allah. Sebab tu Allah jadikan apa? Syarat. Syarat cinta pada Allah. Allah bagi satu syarat. Semua nak mengaku cinta Allah, silakan. Tapi setiap pengakuan ada bukti. Allah letak satu syarat. Kalau betul kamu cinta Allah, apa syaratnya? Bukan. Ramai mendakwa ikhlas tapi sebenarnya dia tak cinta pada Allah. Bukan. Allah bagi satu syarat. Bukan. Semua cakap niat pada kerana Allah. Bukan. Ya Allah, sekian lama kita belajar, Allah bagi satu syarat ni. Kalau tak ada satu syarat ni, dakwaan kamu adalah bohong. Ha? Ikut Nabi. Ikut Nabi kan? Cuba baca ayat tu. Qul in kuntum tuhibbun Allah. Kalau betul kamu cinta Allah, ikut Nabi ni. Sebab Nabi, dalam banyak-banyak Nabi, Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad. Jadi kalau betul kamu cinta Allah, ikut Nabi. Bila kamu mulut cakap cinta Allah tapi tak ikut Nabi, kamu pendusta. Ramai tak orang cakap cinta Allah, cinta Rasul, tapi amalan dia banyak bercanggah dengan penipu, pendusta. Okey. Okey, kemudian wa min abaihim. Dan dari abaihim, bapak-bapak mereka. Wa zurriyatihim, dan zuriat, zuriat mereka. Wa ikhwanihim, dan saudara-saudara mereka. Mereka ni balik pada siapa ni? Nabi. Semua para nabi ni. Allah nak beritahu kemuliaan para nabi ni bukan setakat mereka dipilih sebagai nabi, tapi bapa-bapa mereka ada di kalangan mereka adalah nabi. Dan zuriat mereka pun ada di kalangannya adalah nabi. Saudara mara mereka pun ada kalangan adalah nabi. Wajtabainahum, dan kami telah ijtibak pilih. Kami telah pilih mereka. Wahadainahum, dan kami beri petunjuk kepada mereka. Ila siratil mustaqim, ke jalan yang lurus. Okey, kalau kita belajar bahasa Arab, Allah kata wamin, wamin abaihim. Apa makna wamin? Ha? Min ada makna lil apa ni? Lil bidayah, permulaan. Contoh, saya datang dari rumah. Mana permulaan kedatangan saya daripada rumah. Ada min makna dia lil tab'id, menunjukkan sebahagian. Di sini apa ni? Wa min abaihim, sebahagian. Ada sebahagian daripada bapa-bapa mereka, bukan semua, yang kami bagi hidayah. Ada tak bapa para nabi yang Allah tak bagi hidayah? Ada siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Dan zuriat mereka sebahagian, bukan semua. Ada tak zuriat para nabi yang Allah tak bagi hidayah? Contoh, anak Nabi Nuh, anak Nabi Lut.
Nabi aku, Allah bagi hidayah akhirnya. Semua yang, yang 10 orang yang jahat tu semua beriman, semua bertaubat. Ikhwanihim, ada tak saudara mara mereka yang Allah bagi hidayah dan ada yang Allah tak bagi hidayah? Ada? Ha. Contoh? Bapak saudara Nabi kan? Bapak saudara Nabi ni ada tiga jenis. Satu, yang beriman. Seperti Hamzah. Seorang lagi, pakcik Nabi yang beriman. Seorang lagi. Kenapa kena pakcik Hamzah je? Ada seorang lagi pakcik Nabi yang beriman. Kesian dia, tak ada siapa tahu. Ha? Al-Abbas, bapa kepada Abdullah bin Abbas. Jadi pakcik Nabi ada tiga jenis, tiga golongan. Pertama yang beriman, dua orang, Hamzah dan Al-Abbas. Yang kedua, yang kafir dan menentang. Siapa? Abu Lahab lah. Bukan Abu Jahal. Abu Jahal bukan pakcik dia. Golongan ketiga, yang tak beriman tapi menolong dan mempertahankan Nabi. Abu Talib. Kan? Apa dia? Tak ada nilai tapi ada sikit kebaikan. Abu Talib ni dia kafir, dia mati dalam kafir. Tapi sebab dia pertahankan Nabi, maka Allah bagi sedikit kelebihan padanya. Iaitu direngankan azab dalam neraka. Dengan sebab syafaat Nabi. Satu-satunya syafaat Nabi kepada orang kafir ialah kepada pakciknya Abu Talib. Bukan sebab pakciknya, tapi sebab pakciknya. Kerana pakcik Nabi lah Nabi boleh buat kerja dakwah di Mekah selama 13 tahun tanpa diganggu oleh, dihalang oleh orang musyrikin. Tapi itu tak terpakai untuk selepas pakcik Nabi itulah. Tak, tak. Untuk khas hanya untuk pakcik Nabi. Ah, untuk pakcik Nabi je. So maknanya lepasnya orang lain tak boleh claim lah. Ah, tak boleh, tak boleh. Tak boleh lah kan. Pakcik Nabi je, bukan pakcik awak. Ustaz, ada polemik. Kalau Nabi Ibrahim punya ayah seorang penyembah berhala, pembuat berhala, maka kita tahu dia tidak beriman, ayah dia tu. Ada polemik kan, yang bagaimana dengan ayah Nabi Muhammad tu, dikira bagaimana? Sebab sejarah ada beritahu dia tak buat berhala, tapi kita tak tahu. Okay, pasal isu bapa Nabi Muhammad, ulama biasa pendapat lah. Ada hadis sahih mengatakan bapa Nabi Muhammad tak beriman, tapi ramai orang pertikaikan. Itu hadis sahih. Jadi untuk mengelakkan daripada perdebatan yang tak meningkatkan iman kita, maka kita serah pada Allah. Kan? Kalau kita bincang pasal bapa Nabi, syurga neraka, meningkatkan iman kita? Tak juga. Okey. Wajtabainahum, dan kami pilih mereka dan kami bagi hidayah pada mereka. Hidayah Allah ni ada dua kan? Hidayah Allah ada dua. Siapa ingat? Ha? Hidayah Allah ada dua. Satu? Tak ingat, ha? Hidayah? Hidayah ilmu. Ataupun hidayah dilalah. Yang kedua, hidayah amal ataupun hidayah taufik. Hidayah ilmu ni semua orang boleh bagi. Nabi Muhammad boleh bagi, saya pun boleh bagi. Sekarang saya sedang memberi hidayah pada pelajar. Jelaskan, jangan berhenti setakat tu. Ha? Nanti orang kata saya buat ajar sesat pula. Bagi hidayah ni maksud apa? Bagi ilmu. Jalan, yang ni salah, yang ni betul, yang ni dosa, yang ni pahala. Yang kedua, hidayah amal ataupun taufik. Apa makna taufik? Pernah dengar tak hidayah taufik? Oh, pernah dengar. Siapa? Siapa? Pemain badminton. Taufik hidayah, bukan hidayah taufik. Ha? Tak, taufik. Taufik mana?
selari. Selari. Selari apa ni? Apa yang dia belajar, apa yang dia tahu, dia amalkan selari. Mana selagi dia tak beramal, dia belum dapat taufiq. Walaupun namanya taufiq hidayat. Okey, hidayat yang kedua ni, hidayat amal dan taufiq, hanya Allah saja. Tak ada siapa boleh bagi, walaupun Nabi Muhammad. Okey. Jadi Allah kata, keluarga para nabi, mak bapaknya, suriah, ada yang kami pilih dan kami bagi hidayat. Ada yang kami tak pilih. Kenapa Allah tak pilih? Jadi seolah ayat ni kita tak ada pilihan kan? Allah yang pilih. Tak, kena sambung ayat. Allah pilih siapa yang layak. Siapa yang layak untuk dapat hidayat? Siapa yang layak dapat hidayat? Siapa yang layak masuk universiti? Orang ada, orang yang bersungguh-sungguh yang dapat kelulusan cemerlang. Maka dia dipilih lah. Tapi kalau dia memang tak lulus, dia tak layak lah. Bukan tak dipilih, tapi tak layak untuk dipilih. Jadi Allah betul Allah pilih, tapi Allah pilih siapa yang layak. Iaitu siapa yang betul-betul mencari hidayah, Allah bagi. Siapa yang tak dapat tu bukan sebab dia Allah tak bagi, tapi sebab dia yang tak nak. Okey. Kisah tukang sihir Fir'aun. Dia dapat hidayah tak? Tukang sihir Fir'aun? Dapat kan? Sebab apa dia dapat hidayah? Ha? Sebab dia tengok bukti kebesaran Allah kan? Okey, bukti yang tukang sihir tengok, Fir'aun tengok tak? Bukti yang sama tak? Tempat yang sama? Waktu yang sama? Kenapa tukang sihir dapat hidayah, Fir'aun tak dapat hidayah? Ha? Ha, tukang sihir nak, Fir'aun tak nak. Yang menghalang Fir'aun tak nak hidayah sebab apa? Kenapa dia sombong? Sebab dia ada jawatan. Adapun tukang sihir tak ada jawatan. Jadi bila tak ada jawatan, dia mudah untuk dapat hidayah. Jadi jangan cari jawatan. Ha? Hidayah ilmu. Tak ikut macam Fir'aun tu lah. Ya. Ha. Tak betul. Yang datang kelas ni bukan semua berubah, bukan semua dapat hidayah. Yang datang kelas, insya-Allah semua dapat hidayah ilmu, semua dapat. Tapi hidayah taufik belum tentu. Belum tentu. Ha. Sebab minta doa tu minta supaya dia beri petunjuk dan hidayah, taufik dan hidayahlah. Ya. Yang kita minta dalam solat ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Yang kita minta tu hidayah apa? Tak, sebenarnya dua-dua. Tak mungkin dapat taufik kalau tanpa ilmu. Sebenarnya kita minta dua-dua, tapi sebenarnya kita tak minta. Kita tak tahu. Ha? Yalah, saya tak tahu pun. Berapa puluh kali? Banyak. Kita baca setiap hari dan berapa puluh tahun, tapi kita tak faham. Yang kamu minta tu kena ada ilmu. Betul? Kamu tak pergi belajar pun dan dah ada ilmu, barulah dapat taufik. Tapi ilmu pun tak ada, mustahil dapat taufik. Kan? Sebab tu kita tengok orang solat tu perangai macam orang tak solat. Kadang-kadang panas barang dia mengatasi panas barang orang yang tak solat. Orang tak solat sejuk je, cool je. Bertenang pakcik. Pakcik kan baru balik solat subuh. Saya ni walaupun tak solat subuh, tapi saya boleh bertenang pakcik. Betul, betul. Ada satu tempat surau rumah saya, ada seorang datang. Adakan ada gak kan? Bila dia tekan horn, kawan tu lambat. Dia nak solat subuh. Pakai kopiah ni, bila kawan tu lambat buka, dia maki kawan tu. Kawan tu sejuk, tenang je. Kawan tu Myanmar, bukan Islam. Nampak tak? Nak pergi solat pun tak boleh nak kontrol marah. Sebab apa? Dia tak cari hidayah. Minta ihdinah, tapi tak cari. Dia tahu tu salah. Ha? Dia tahu yang marah tu salah, tapi dia tak.
Tak boleh nak kontrol sebab apa? Ha, macam Fir'aun tu lah. Dia ego, dia rasa dia besar, naik kereta mes, kawan tu pula jaga aja, ego, ego menyebabkan dia tak berubah. Kan? Sepatutnya dia fikir apa? Macam mana aku nak jadikan Pak Cik Gak ni masuk Islam? Kan? Tak ada dalam kepala tu. Okey? Saya duduk fikir guard kat rumah saya tu, saya tiap hari kan kerja tak bergerak kan, aircon tak ada, nak pergi tandas, pergi masjid, nak makan, ya Allah, susahnya hidup, di akhirat lagi susah. Tapi saya rasa saya bersalah selagi saya tak sampaikan. Tapi masalah bahasa, saya cakap bahasa Melayu dia tak faham, dia cakap bahasa dia, saya tak faham. Okey. Okey, kami tunjukkan mereka kepada jalan yang apa makna sirat? Kalau tariq jalan juga. Jalan juga. Apa beza? Sirat dua. Satu je. Apa dia? Kalau tariq jalan menuju, menuju. Oh, tarik jalan biasa. Sirat ni highway lah. Huh? Okay. Tak, jawapan dia kena tengok kamus bahasa Arab. Kalau tak pernah buka kamus, memang kita tak tahulah. Dia sirat ni dalam bahasa Arab, dia mesti ada empat ciri, enam ciri. Baru dipanggil sirat. Kalau tak, tarik je. Pertama, dia tak dinamakan sirat kalau tak lurus. Mesti lurus. Kalau baikkan bengkok apa, mungkin tarik. Yang kedua, mesti jelas jalan tu. Mesti jelas jalan. Kalau kelabu je tak jelas, itu bukan sirat, itu mungkin tarik. Yang ketiga, jalan tu telah ditetapkan, muayyan, jalan yang tertentu. Satu je. Mana kita, bila kita baca Quran, kita tahu dah ini jalannya. Telah dia tak ada yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, paling dekat. Jalan yang paling dekat. Untuk sampai kepada apa? Kepada Allah. Kalau tariq mungkin jauh. Kan kadang-kadang orang tu, dia nak pergi kepada Allah, tapi dengan bid'ahnya, dengan mengaruknya, dia tak sampai. Itu bukan sirat. Yang kelima, pasti menyampaikannya kepada Allah. Kalau tak sampai, itu mungkin tariq. Yang keenam, mesti luas. Kalau jenis sempit je, susah je, itu mungkin tariq. Tariq. Bila luas tu, apa maksud dia? Ha? Kita kalau duduk jalan yang luas dengan jalan yang sempit, macam mana perasaan kita? Tenang. Tenang. Sebab apa tenang? Tak terburu-buru. Begitulah gambaran orang yang berada di atas sirat hidayah Allah, jiwa dia sentiasa tenang. Sebab jalan luas. Kenapa nak keluh kesah? Kenapa nak marah? Jalan aku luas. Ha? Boleh faham? Ada ketika Abdullah bin Umar terkenal dengan apa? Sorry, Umar Ibn Khattab, dia terkenal sebagai seorang yang garang. Bila dia datang satu kumpulan budak yang sedang bermain, budak-budak semua cabut lari. Ada seorang yang tak lari, budak, seorang budak tak lari. Tahu apa nama budak ni? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Jadi bila Umar tengok budak ni tak lari, yang lain semua cabut lari, dia tanya, kenapa kamu tak lari? Kawan-kawan kamu semua lari. Kenapa kamu tak lari? Tengok jawapan orang yang berada sirata mustaqim. Jiwa dia tenang je, walaupun budak. Dia kata pertama, aku tak buat salah pun, kenapa aku nak lari? Yang kedua, jalan luas, kamu boleh lalu kat situ, kenapa aku nak lari? Faham tak? Ha. Bijak tak? Jadi bila kita tak buat dosa, kenapa tak takut? Kan? Okey.
Ha? Tak enam je. Yang tu je yang anti sendiri kena bagilah. Saya sebut enam je. Saya sebut enam kan? Ha. Okey. Kalau tambah tu bid'ah. Ha? Okey. Kalau nak sambung ayat depan ni panjang tak? Panjang ke? Cuba baca. Zalika hudallah yahdi bihi man yasha min ibadi. Oh. Tak apa, panjang. Kita sambung apa ni, buku Riyadhus Salihin. Mustahil. Dia, soalan dia, boleh tak kita dapat taufik tanpa kita mencari? Saya jawab dengan soalan. Boleh tak kita dapat rezeki tanpa mencari? Okey, boleh ke tak? Boleh. Okey, duduk kat rumah seminggu, jangan keluar. Betul, saya boleh tu pasal rezeki tu telah dijamin. Macam tapi Allah suruh cari tak? Dia suruh cari. Abang pergi kerja tak? Pergi tapi dekat rumah. Maknanya saya tak betul lah. Bekerja lah tu. Tak. Tak, duduk kat rumah, jangan buat kerja. Dapat tak rezeki? Sebab tu lah Nabi kata, kalau kamu tawakal macam burung kan, Allah bagi rezeki. Allah bagi, Nabi bagi contoh burung. Sebab burung keluar tak? Keluar. Keluar tu lah mencari. Okey. Rezeki yang kita makan dengan hidayat, mana lebih mahal? Hidayat. Kalau rezeki yang kita makan untuk kat dunia sahaja, untuk fizikal kita sahaja, kita cari pagi sampai malam, hidayat ni kita nak bawa sampai ke akhirat dan untuk kekal abadi, takkanlah tak perlu cari. Tak masuk akal langsung. Betul tak? Mustahil. Bahkan hidayat ni sebenarnya kita nak cari rezeki juga. Kalau yang kita bekerja kat dunia nak cari rezeki untuk 60 tahun, 70 tahun. Tapi hidayat kita cari untuk rezeki selama-lama, iaitu syurga. Betul? Mana lebih hebat? Rezeki di syurga dengan rezeki kat dunia. Jadi sebab itulah tak masuk akal. Manusia cari rezeki untuk makan pagi sampai petang, sampai malam, muda sampai ketua. Tiba-tiba cari hidayat untuk dapat rezeki yang kekal hujung minggu, masa pencin, sekali seminggu. Masuk akal tak? Tak masuk akal. Sebab itulah Allah perintah Nabi dan sahabat pergi cari hidayah. Sampai bila ni? 24 jam. Allah kata hijrah. Hijrah ke Madinah, cari rezeki dunia ke cari rezeki akhirat? Kan? Dan macam ni, selagi tak dapat hidayah ilmu, mustahil dapat hidayah taufik. Tapi kalau dapat ilmu, tak semestinya dapat hidayah. Betul? Setuju? Setuju? Ustaz, pasal bagi tadi saya berkata surat ayat 57, Ustaz. Yang maksudnya dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat dan Tuhannya, lalu ia berpaling daripada ini. Ini lagi. Ayalah. Ayalah. Dapat ilmu, hidayah ilmu, tapi tak dapat hidayah taufik. Sebab itulah bila kita cari hidayah Allah, rezeki akan ikut belakang kita. Faham tak? Syarat untuk mendapat taufik mesti kena ada ilmu. Ya. Yeah. Kan? Itu kalau tak ada tak. Iyalah, kita nak dapat rezeki kat dunia, proses dia kita kena belajar dulu tak? Kena ada ilmu tak? Berapa tahun kita belajar untuk dapat rezeki kat dunia? Berapa tahun? Ha? Daripada tadikah? Tadikah berapa tahun? Ah, ha? 2 tahun sekolah rendah, 6 tahun, 8 tahun sekolah menengah, 5 tahun. Berapa dah? 13 tahun. Universiti 4 tahun, 17 tahun.
untuk cari rezeki dunia, tiba-tiba nak cari rezeki akhirat sejam, dua jam, tak masuk akal langsung. Sebab itulah seluruh kehidupan Nabi dan para sahabat, semua hidupnya untuk cari rezeki akhirat. Dunia datang belakang. Ashabul Kahfi, dia cari hidayah tak? Bila cari hidayah, Allah bagi tak rezeki dunia? Bahkan Allah panjangkan umur berapa lama? Pelik sungguhlah manusia kan. Saya nak tanya, Ashabul Kahfi minta tak, ya Allah panjanglah umurku? Minta tak? Dia tak minta. Tapi kenapa Allah bagi? Sebab dia ikut hidayah Allah, Allah bagilah tanpa kita minta. Yang kita pula sentiasa tak minta panjang umur. Minta tak? Ya Allah, lanjutkanlah usia kami. Oh, dulu minta, sekarang tak minta. Pasal apa? Oh, tak nak umur panjang dah. Kenapa tak nak? Dengar satu hadis, Nabi kata sebaik-baik manusia ialah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Tak nak umur panjang? Tak nak. Sebab apa? Tak ada jaminan amalan kita baik. Dan satu lagi Nabi kata, seburuk-buruk manusia ialah yang umurnya panjang, buruk amalannya. Sampai ketua tak solat, sampai ketua pakai seluar pendek kan? Betul? Sampai ketua duduk lepak kedai mamak kan? Pakai topi berita kan? Tak, dia mencari. Dia macam ataupun adakah doa orang ke yang tak. Allah tak akan mengubah nasib seseorang sehingga dia sendiri. Dia mencari. Kita tak tahu, dia pun tak beritahu kita kan. Aku sedang mencari hidayah, mana dia beritahu. Kadang-kadang dia duduk bergolak dalam hati dia, berperang semua. Aku sampai bila nak berubahkan? Tiba-tiba terdengar. Kadang-kadang dia apa ni, dia tak mencari, tiba-tiba dia mendengar ayat Quran, dia pun berfikir, dengan berfikir membawanya kepada hidayah. Sebab tu Allah mengajak kita dalam Quran banyak berfikir, fikir tentang ciptaan Allah, tentang masa depan kamu, insyaAllah kamu akan jumpa hidayah. Okey, kita sambung hadis ke berapa? Hadis yang ke 4 ke 5. Konflik nombor. Kalau buku tak pergi dekat yang Abu Yazid. Abu Yazid dah kan? Rasa dah. Oh, belum ke? Abu Yazid ustaz ni nombor berapa? Dalam buku nombor 4. Okey, boleh salah seorang baca? Internet saya slow pula. Tak boleh nak buka. Ha, cuba baca salah seorang. Abu Yazid, nama sebenarnya Ma'an bin Yazid bin Akhtas, berkata,
saya, demi Allah sedekah itu bukan aku niatkan untuk kamu. Saya kemudiannya pergi menjumpa Nabi Muhammad dan mengadukan hal itu. Kata beliau, wahai Yazid, kamu mendapat aku yang kamu sudah niatkan. Wahai Ma'an, kamu mendapat aku yang kamu ambil. Okey. Kisah hadis ni daripada Ma'an, Abu Yazid. Jadi dia nak bersedekah, kemudian dia letakkan sedekahnya di masjid. Dia wakil pada pihak masjid supaya bagilah kepada fakir miskin. Kemudian anak dia pergi ke masjid, anak dia Yazid pergi ke masjid. Dia sama ada dia ambil ataupun dia diberikan oleh orang masjid sedekah tu. Kemudian bila dia balik rumah, dia beritahu bapak dia. Bapak dia kata, aku sebenarnya letak duit tu kat masjid untuk fakir miskin, bukan untuk kamu. Jadi bergaduh anak beranak, lalu mengadu pada Rasulullah. Jadi Ma'an beritahu pada Rasulullah, aku sebenarnya letak duit tu kat masjid bukan untuk anak aku. Tiba-tiba anak aku yang pergi ambilkan. Maka Nabi kata, wahai Ma'an, bagi kamu mengikut niat kamu. Tajuk kita apa ni? Ikhlaskan. Kalau kamu betul-betul ikhlas niat nak bersedekah kepada fakir miskin, kamu dapat walaupun duit tu pergi pada siapa. Jadi jangan risau. Dan Nabi cakap pula pada anak dia Yazid, dan bagi kamu hak kamu sebab kamu orang miskin. Jadi tak ada masalah. Boleh faham? Sebenarnya anak dia tahu tak itu bapak dia letak duit? Tahulah setelah bapak dia beritahu. Jadi apa? Jadi settle lah. Okey. Ha. Tak. Sekarang situasi kita berbeza lah. Orang banyak yang menipu apa semua kan. Jadi kita kena check. Dan Nabi benarkan sebab Nabi kata apa? Anak dia memang asnaf. Memang layak dapat. Kalau anak dia tidak asnaf, Nabi kata kamu tak layak dapat. Pulangkan balik. Okey? Jadi kita ni, kita tak tahu. Dan banyak yang menipu. Kalau selagi mana kita boleh check, kita check dulu. Ataupun kita percaya pada NGO, NGO ni memang pergi sendiri cari asnaf, kita bagi pada asnaf. Okey, kalau nak pahala lagi besar pada, kita sendiri pergi cari asnaf. Ada pelajar tanya saya, ustaz, kalau kita tak tahu orang tu asnaf ke tak, macam mana, boleh tak kita bagi? Saya kata, awak pergilah check macam mana ustaz? Pergilah rumah dia. Sebab ada yang Allah sebut dalam Quran, asnaf ni ada dua jenis. Kan? Orang miskin ada dua jenis. Pertama, tak. Oh, fakir miskin tu sebenarnya satu je. Cuma fakir tu lagi teruk lah. Satu, asnah yang meminta. Yang kedua, asnah yang dia panggil, Al-Quran panggil Al-Mahrum. Yang tak meminta. Yang jenis jaga maruah lah. Jadi yang jenis jaga maruah ni tak meminta, kita tak tahu dia asnah ke tak. Macam mana kita nak tahu? Yang meminta tu mungkin boleh tengok lah rupa dia, image dia. Yang tak meminta ni kita pergilah rumah dia. Bila tengok rumah kita tahulah kan, atap bocor ke kan, elektrik tak ada ke, itu miskin lah. Jadi sebab itulah kena siasat dan kena pergi. Dan sangat berbeza dengan kita pergi tengok, kita duduk dalam rumah dia, dengan kita transfer je. Sangat-sangat berbeza. Jadi orang transfer ni orang nak pahala shortcut, malas kan. Okey. Kalau yang kita transfer tak pun tak ada waktu debit tu mana? Yalah, transfer ke siapa? Macam NGO lah. NGO yang kita percaya ialah. Apa dia NGO tu? Ulama dakwah. Ulama ada buat ke waktu debit setiap bulan? Tak, kita student yang buat, kita tak buat pun. Ada yang infak 10 apa ni? Yalah, ada yang dia buat RM1 satu hari ke. Jadi data tu jadi banyak. Tapi tak apalah.
Okey. Jadi kadang-kadang kalau kita tak tahulah. Lepas kita bagi, kita tengok dia sok rokok. Nak minta balik ke? Ha? Minta balik ke tak? Tak, tak payah minta. Kenapa? Kita dah dapat pahala dah. Dia salah guna, dia dosa. Kalau kita minta balik, kita rugi, kita tak dapat pahala. Okey, saya nak tanya, kenapa sakit hati? Sebab merokok tu kan membahayakan dan tak. Ha? Apa dia? Tak. Kita sebenarnya Allah kata apa? Innamal mu'minuna. Orang Islam ni bersaudara. Dan Nabi kata kamu tak beriman sehingga kamu sayang pada saudara kamu sebagaimana kamu sayang. Kalau kamu beriman, kamu kena sayang pada dia yang merokok tu. Macam mana cara sayang pada orang merokok? Ambil duit balik? Tak, bagi duit. Tolong jangan esok rokok sebab membahayakan diri kan. Kita dapat dua pahala. Satu pahala sedekah, yang kedua pahala lagi mahal apa dia? Bagi tazkirah peringatan. Penuh kasih sayang kan? Dia kata, saya tak pernah jumpa orang bagi duit lepas tu bagi tazkirah. Kak lah yang pertama. Dia berterkejut kan, pensan. Ha? Ada orang bila tengok saya merokok, dia minta balik. Saya bergeram. Ni tak ikhlas bagi ni. Tapi kalau kita bagi tazkirah, jadi kena tukar cara kita berfikir. Kan? Kalau macam kita sedekah, tapi kita macam pesan, jangan pergi rokok. Boleh? 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 Itu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Bagus. Tapi jangan bagi ugutan. Kalau nampak je beli rokok, saya minta balik. Okey, pengajaran daripada hadis ni, tengok. Dia, ma'an ni bagi sedekah. Kemudian anak dia ambilkan. Boleh tak ambil? Anak boleh tak ambil sedekah? Ha? Kalau dia asnaf. Okey. Kalau anak tu bawa tanggungan kita dan dia asnaf, boleh tak kita bagi? Okey. Ini kewajipan bapak bagi nafkah pada kamu. Tapi sebab kamu ni asnaf, bapak bagi zakat. Boleh tak? Ha? Boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab tanggungjawab bapak memang bagi makan. Ha. Tetapi ada tak keadaan bapak boleh bagi zakat kepada anak? Ada keadaan? Ada. Ha, contohlah, anak dia dah besar, ada keluarga, kemudian aksiden. Dia kena bayar kos kan, ganti rugi katalah RM10,000. Boleh tak bapak bagi duit zakat pada anak? Boleh. Sebab baiki kereta bukan tanggungjawab bapak. Yang tak boleh apa dia? Dia bagi zakat untuk menggugurkan tanggungjawab dia bagi nafkah pada anak. Itu tak boleh. Boleh faham? Bahkan kata ulama, kalau kita bagi zakat pada anak kita yang termasuk dalam asnaf, jauh lebih baik daripada kita bagi zakat pada orang luar. Kenapa? Sebab bagi zakat pada anak ada dapat dua kelebihan. Satu, tanggungjawab kita bagi zakat. Yang kedua, silaturrahim. Anak kita lagi suka daripada kita. Bahkan anak kita lagi sedih kan. Dia tengah kesepitan duit. Tengok-tengok bapak bagi zakat pada orang Syria. RM5,000. Sakit hati tak anak? Anak nak mati, dia pergi kat sana. Betul, betul. Ustaz, ada kalau kat kampung-kampung, dia ada satu culture lah. Dulu-dulu lah, saya tak tahu sekarang. Dia macam ni. Kata miskin, orang tu menerima zakat. Betul? Maknanya, of course lah, dia miskin, baru dia layak untuk menerima zakat. Betul? Tapi ada satu culture ni, dia juga mengeluarkan zakat. Alah, orang bagi. Dia terima, dia, contoh, dia terima zakat. Ustaz, bagi saya zakat. Okay? Lepas tu jadi kan ada saudara mara ke siapa kawan dia datang ke rumah dia, dia pun nak keluarkan zakat juga nak bagi. Itu ada satu time masa saya tak kena tanya zakat apa ni. Zakat apa? Kalau zakat fitrah, ya. Zakat fitrah semua kena keluar walaupun dia miskin. Kan? Abang bagi zakat, zakat fitrah. Zakat fitrah ni masa bulan Ramadan lah. Pada saya kan. Saya miskin. Lepas tu ada orang miskin lain pula, saya pun kena keluar zakat fitrah. Saya pun bagi zakat saya pada orang miskin lain. Tadi saya dapat zakat daripada abang. Zakat fitrah ya. Tapi kalau zakat harta,
Siapa yang kena keluarkan zakat harta? Yang ada harta lah. Kamu miskin, macam mana kamu boleh keluar zakat? Mana kamu kaya lah tu. Mana masa saya kecil-kecil tu, saya tengok orang keluarkan tu zakat fitrah lah. Ha, zakat fitrah. Zakat fitrah wajib, walaupun orang tu tak mampu. Ya. Dan kalau sebab zakat fitrah ni berapa banyak? Ha? Boleh kata semua orang mampu. Kalau betul-betul tak mampu, terangkat. Dari konsep sedekah pula, boleh ke orang miskin tu dia mungkin dia teringin, dia rindu, dia nak bersedekah, boleh tak? Walaupun hakikat orang miskin dia, nak bersedekah. Ha, walaupun hakikatnya dia layak menerima sedekah. Tapi boleh tak? Tak, dia kalau dia miskin macam mana nak sedekah? Nak sedekah dengan apa? Mungkin dengan barang yang orang bagi. Boleh je. Duit. Boleh je kalau tak memudaratkan dia, boleh. Boleh. Okey, isteri boleh tak bagi zakat pada suami yang asnaf? Boleh? Ha? Sibuk nak bagi ke orang Palestin, suami dia lembek tak makan kan? Ha? Ha. Bang, ini zakat saya. Dia kerja besar, suami dia kena pecat kan? Suami tak ada duit. Boleh bagi zakat pada suami. Tapi jangan pula suami ambil peluang. Saya tak perlu kerja dah sebab saya dapat zakat setiap bulan daripada. Nah, itu tak boleh lah. Boleh. Dan bila dia bagi zakat pada suami, jadi hak siapa tu? Suami pun jalankan tanggungjawab bagi makan pada isteri. Boleh. Mana untung tak isteri? Bagi pada suami, dapat balik kan? Ha, daripada bagi ke orang seria, tak dapat balik. Apa dia? Tak, macam selalunya macam dalam pun satu keluarga kan. Hmm. Macam suami isteri selalunya dia orang tak adalah macam nak cakap zakat kan, macam okeylah saya bayar ni apa itu. So maknanya isteri tu bagi zakat sebab isteri bukan tanggungjawab isteri untuk tak. Pada bila tanggungjawab isteri bagi nafkah pada suami? Ah, so maknanya pasal tu. Ha, ya, ya. Wajib ke atas suami bagi nafkah pada isteri. Kalau suami tak bagi, berdosa. Tapi tak ada lah istilah suami bagi zakat kat isteri, tak ada kan? Eh, tak ada. Kecuali dalam kes macam tadi lah. Suami dah bagi nafkah pada isteri. Lepas tu suami, isteri yang dah ada berniaga, lepas tu sangka hutang. Dia termasuk dalam asnaf tak yang berhutang? Jadi suami boleh tak bagi zakat suami untuk selesaikan hutang isteri? Yang bukan itu tanggungjawab dia. Boleh? Boleh. Jadi isteri yang ada hutang tu jangan risau. Kalau suami kaya. Kalau suami kaya. Tak, yang kaya siapa? Anak ke mak? Ha, anak. Mak bapak masih miskin. Jadi layaklah dapat. Walaupun anak kaya kan, ha? Dia anak kaya tak mestinya menjadikan mak bapak senang. Kadang-kadang mak anak tu, anak apa ni? Ha? Ha, kacang lupakan kulit. Kita kena bagilah. Okey. Dah habis tadi tu. Pengajaran dah kan? Berapa dah pengajaran saya bagi? Banyak. Okey, boleh baca hadis lepas tu. Kita ambil satu lagi hadis. Kuat sikit. Bin Abu Madah bin Zubah bin Hilab bin Murah bin Ka'ab bin Suri melakukan pada tahun haji, Ustaz Nabi Muhammad datang menziarahi saya sebab saya sakit waktu itu. Saya berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Ustaz Allah, Tuhan lihatlah sendiri penyakit saya ini sudah sampai begitu. Saya mempunyai harta dan saya hanya mempunyai seorang anak perempuan sebagai waris saya. Adakah saya digunakan bersedekah
boleh dan meminta bantuan orang lain. Percayalah pada setiap langkah yang saudara niatkan kepada Allah, saudara diberi pahala termasuklah makanan yang saudara berikan kepada isteri saudara. Saat terus bertanya kepada Nabi Muhammad, katanya, adakah saya akan ditinggalkan di Mekah apabila sahabat-sahabat saya pulang ke Madinah? Nabi Muhammad menjawab, percayalah saudara tidak ditinggalkan. Saudara melakukan sesuatu semata-mata kepada Allah dan saudara mendapat status yang lebih tinggi. Barangkali sekalipun saudara ditinggalkan, nanti akan ada golongan yang mendapat manfaat daripada hidup saudara dan ada golongan yang mendapat bahaya. Ya Allah, sempurnakanlah bahaya untuk sahabat-sahabatku dalam hijrah mereka. Janganlah kau terbalikkan hati mereka. Sungguh yang miskin adalah Sa'ad bin Qaudah. Nabi Muhammad berasa kasihan kepada Sa'ad dan beliau meninggal di Makkah. Direkodkan di Bukhari. Okey, hadis ni panjang ah. Boleh faham tak? Maknanya paling maksimum nak suka kepada orang luar 1/3. Okey. Dia dalam hadis yang panjang ni banyak bahagian. Banyak bahagian. Bahagian pertama, Sa'ad bin Abi Waqqas seorang sahabat Nabi daripada Mekah yang berhijrah ke Madinah. Dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah, okey. Kemudian dia pergi buat haji di Mekah bersama Nabi ketika Hajjatul Wada. Pada tahun berapa hijrah? Nabi buat haji berapa kali? Sekali. Tahun berapa? 8. Tahun 8 hijrah. Jadi bila Nabi buat haji, Sa'ad bin Abi Waqqas buat haji bersama Nabi. Dan bila Sa'ad di Mekah, dia sakit. Sakit yang teruklah. Dan sunnah Nabi ialah ziarah orang sakit. Nabi pergi ziarah Sa'ad bin Abi Waqqas di mana? Di Mekah. Apa kelebihan ziarah orang sakit? Ini sunnah Nabi ni. Satu, dalam hadis sahih Nabi kata, siapa yang pergi ziarah orang sakit di waktu pagi akan bersama 70 ribu malaikat berdoa kepada orang yang pergi ziarah. 70 ribu. Subhanallah. Kita ni pelik kan? Kita suka minta doa daripada siapa? Ustaz, imam, kan? Saya nak tanya, doa ustaz dengan doa malaikat yang mana lebih makbul? Doa imam seorang dengan doa malaikat 70 ribu, mana lebih makbul? Tapi manusia tak sibuk nak dapat doa malaikat. Mudah, simple je, apa dia? Pergi ziarah orang sakit, betul? Ramai tak orang sakit? Ramai. Kadang-kadang kita dengar macam tu je, tak pergi ziarah. 70 ribu malaikat akan berdoa pada kita dan semua doa malaikat mustajab. Ustaz sebut tadi pagi. Kalau dia pergi pagi, 70 ribu malaikat akan bersamanya berdoa. Kalau dia pergi petang pun 70 ribu. Kalau pergi dua kali, pagi dan petang, 140 ribu. Okey. Yang kedua, Nabi kata orang yang pergi ziarah orang sakit ni sentiasa berada di taman syurga sedang memetik buah-buahan. Subhanallah. Boleh? Mana apa tu? Bila dia, Nabi kata seumpama dia berada di taman syurga sedang memetik. Makna apa tu? Dia petik buah-buahan di mana tu? Dalam? Maknanya dia masuk syurga tak? Ini ciri-ciri ahli syurga. Mana boleh petik buah dalam syurga kalau tak masuk? Faham tak? Dua-dua hadis sahih. Jadi bila dengar khususnya saudara mara kita sakit, pergilah ziarah. Di hospital ke, di rumah ke. Itu satu. Yang kedua, bila kita ziarah, apa kebaikannya? Kebaikan untuk kita dan kebaikan untuk orang sakit. Kalau kebaikan untuk kita, yang paling besar pada? Ha? Kita semakin bersyukur dengan nikmat sehat yang Allah bagi. Ya Allah, aku kalau sakit macam ni tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi kelas. Aku kena syukur dengan nikmat ni, guna kesihatan dengan sebaik yang mungkin. Kan? Dan juga kebaikan untuk orang yang kita ziarah. Mungkin dengan ziarah kita
melapangkan hati dia. Dan mungkin sebab dia lapar, seronok tengok muka kita, kita pula baru balik kelas tadabbur, bagi tazkirah lagi. Oh seronok, mungkin sebab tu dia sembuh. Dan kita tahu tak, antara amalan yang paling Allah suka ialah menggembirakan orang. Benda-benda ni nampak kecil tapi nilainya besar di sisi Allah. Kan? Lepas tu kita berdoa pula. Dan sebaik-baik jangan tunggu dia minta. Jangan tunggu dia minta. Kenapa? Bila dia minta doa, tak bagus untuk dia. Tak bagus. Sebab Nabi kata ada 70 ribu yang masuk syurga tanpa hisap. Kan? Apa kelebihan 70 ribu ni? La yastarquna. Mereka tidak minta untuk orang ruqyah dia. Ataupun dia tak minta untuk orang berdoa pada dia. Makna dia tawakal bulat kepada Allah. Jadi bila kita pergi ziarah orang sakit, jangan tunggu pesakit, ustaz boleh tak tolong doa pada saya, baru kita nak berdoa. Kita pun tak ikhlas sebab orang minta baru doa. Yang kedua, pesakit pun ada masalah sikit. Kenapa? Dia meminta. Faham tak? Jadi bila kita pergi, terus baca doa. Sebab bukan budaya kita bila ziarah orang sakit terus baca doa. Betul? Pertama sekali apa dia? Bila lagi sakit ni? Macam mana ni? Macam mana boleh sakit ni kan? Oh, sebab rokok tu lah saya dah cakap dah, tak dengar cakap. Sakit tu lagi bengang. Dalam konteks yang saya cakap ni, jangan minta doa. Tak, jangan tunggu pesakit minta berdoa. Sampai je kita terus berdoa. Tapi bukanlah salah pesakit tu minta doa. Tak salah, cuma kuranglah nilai tawakal dia kepada Allah. Tapi untuk konteks dalam keadaan pesakit dengan peziarah lah. Kalau dalam keadaan normal, salah tak kalau kita minta orang doa ke kita? Tak salah, tapi kurang bagus. Jangan, jangan bergantung pada manusia. Tak pergi, tak beli Zara, tapi pergi buat apa? Ha? Tak, ziarah ni dia tak kira daripada sesiapa. Kalau isteri pergi tengok suami sakit di hospital, ziarah tu ke dia panggil apa? Melawak kan? Melawak bahasa Melayu, ziarah bahasa Arab. Tak, ziarah lah tu. Lagi kerak dia pergi, lagi dia dapat pahala tu. Sebab Nabi kata ziarah orang sakit, Nabi tak sebut, Nabi sebut umum. Termasuklah mak bapak ziarah anak, anak ziarah mak bapak termasuk. Kita balik ziarah mak bapak kita sakit kat kampung, termasuk dapat pahala. Dan satu lagi, kata Syekh Salah Usaimin, bila kita ziarah orang sakit, tadi kita terus berdoa kan, jangan tunggu dia minta. Yang kedua, ruqyah. Ruqyah apa dia? Baca surah Fatihah. Baca surah Fatihah. Ini biasanya macam tak pernah buat kan? Pernah tak ziarah orang sakit baca Fatihah? Tak pernah kan? Sedangkan itu sunnah Nabi. Tak, dia bila baca kena baca dengan lidah lah. Dia tak boleh baca dari hati. Tak, macam ni, kalau pesakit tu tak tahu kenapa kena baca Fatihah, apa kelebihannya, kita cerita dulu supaya dia tak terkejutkan. Nanti dia kata kita nak sahih dia ni, nak sahih aku kan ni. Tak pernah-pernah orang ziarah baca Fatihah kan, biasa imam je lepas doa Al-Fatihah kan. Jadi kalau pesakit tu tak pernah belajar, tak tahu, kita cerita dulu. Sebab kan ada hadis sahih kan, bila sahabat baca Fatihah, sembuh penyakit tu. Sikit pun tak ada sakit. Hadis sahih. Sekali cukup. Sebab salah satu tak payah tiup lah. Nanti dia kata nak jampi pula kan. Surah Al-Fatihah tu kan syifa. Ya. Jadi itulah maksud ruqyah dengan Fatihah. Ya. Banyak kita tahu tapi kita tak praktiskan. Kadang-kadang anak kita sakit pun tak baca Fatihah. Okey, jom pergi klinik kan. Klinik pula Doktor India. Ha. Doktor India kata makan 3 kali sehari, jangan tinggal. Kita dengar pula, baik doktor.
Yang Nabi suruh baca Fatihah, kita tak baca, pelik tak kita? Jadi sebenarnya kita pun tak tahulah betul tak cinta pada Allah. Banyak sunnah Nabi kita tak amalkan. Kadang-kadang suami kita sakit kan, baca Fatihah tak? Tak. Kalau kita sendiri sakit, boleh baca itu? Boleh, boleh. Rukiah dengan sendiri. Tiup ke tak tiup ke dalam air ke apa ke, tak, tak, tak kisahlah. Ah. Okay, baca dalam air bagi minum. Tak payah, tak payah. Tak payah. Tak payah. Air tu minum biasa saja. Okey, doa, doa ziarah orang sakit ini sangat banyak. Apa dia antaranya? Yang paling ringkaslah, yang paling pendek. La ba'sa tahurun insya-Allah. Tidak mengapa dengan doa dengan sakit ini. Sebab apa dia? Tahur. Dia boleh membersihkan dosa kamu. Gembira insya-Allah. Ataupun yang panjang sikit, Allahumma rabbin nas azhibil ba'sa washfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru. Ha, tak boleh sambung tu, tak apa lah tu, ha? Tak, baca, beli buku saya tu, 72 doa. Ada, ada dalam buku tu. Banyak sangat doa-doa yang Nabi ajar dan sahih. Tapi kita biasa tak amalkan. Sakitnya klinik, sakitnya Panadol. Ha? Ha, ya, ya. Okey. Kemudian Sa'ab bin Abi Waqqas bagi tahu bila Nabi ziarah, dia beritahulah masalah dia. Aku ni sakit ni teruk sangatlah sebagaimana engkau nampaklah. Dan aku ada harta banyak. Tak salah siapa harta banyak. Dan aku ada seorang je anak perempuan. Apa maksud dia tu? Dia nak sedekahlah. Sebab tu dia bagi tahu dia harta banyak, anak seorang. Jadi maksud apa? Boleh tak aku nak sedekah harta aku? Nabi kata tak boleh. Boleh tak aku nak sedekah 2/3? Nabi kata tak boleh. Nabi kata lak. Sa'ad bertanya lagi. Dia tak putus asa sebab dia nak pahala. Dia nak matikan. Dia nak biarlah harta dia bertukar jadi pahala kan? Okey, boleh tak aku sedekah separuh? Syatru. Nabi kata tak boleh. Boleh tak aku sedekah 1/3? Nabi kata tak boleh. Nabi kata 1/3 banyak. Mana Nabi kata boleh tapi tak bagus. Bila Nabi kata banyak mana tak bagus, kena kurangkan lagi. Kata Abdullah bin Abbas, yang terbaiknya 1/4 ataupun 1/5. Okey. Kenapa tak boleh sedekah? Kita pernah dengar tak Abu Bakar sedekah semua harta dia? Kenapa Abu Bakar Nabi bagi? Yang ni Nabi tak bagi. Separuh pun tak, 1/3 pun Nabi kata banyak. Kenapa? Ha? Tak, sebab pertama Sa'ab bin Abi Waqqas sedang sakit tenat. Sakit nak mati. Ha, tu sebab Nabi kata tak boleh. Yang kedua, dia ada anak, dia ada anak. Jadi kalau dalam keadaan sakit tenat, tak boleh nak sedekah. Sebab apa? Sebab harta dia, anak dia ataupun pewaris dia ada hak. Kamu sakit tenat ni mungkin boleh mati bila-bila masa. Anak kamu ada hak. Jangan sedekah. Adapun Abu Bakar, masa dia bagi sihat wal afiah, bila dia bagi, dia boleh lagi tak bekerja? Boleh, tak ada masalah. Dua benda yang berbeza. Jadi kalau memahamkan, ya, boleh. Kita boleh bagi banyak sekiranya anak kita dah besar kan, tak bergantung lagi pada kita, dan kita pun dengan kita sedekah semua ataupun banyak tak memudaratkan kita. Silakan. Terpakai tak kalau kata anak dia anak lelaki? Ha? Dalam konteks ni anak dia perempuan. Terpakai, terpakai. Terpakai. Sebab lepas tu Nabi kata apa? Lepas tu Nabi kata apa? Kamu tinggalkan anak-anak kamu dalam keadaan kaya, tidak meminta, lebih baik daripada kamu tinggal anak kamu dalam keadaan miskin dan meminta-minta. Tengok Islam jaga apa tu? Maruah. Jangan meminta. Kan? Kadang-kadang kita bagi semua. Sebab apa? Geram anak aku. Jahat sangat. Lepas tu lepas kita mati, dia jadi peminta sedekah. Zalim tak kita? Zalim.
Tak, kalau dia ada harta, dia sedekah semua sampai anak dia miskin meminta, dia berdosa lah. Sebab Nabi kata apa? Lebih baik kamu tinggalkan anak kamu dalam keadaan kaya daripada kamu tinggal dalam miskin dan meminta. Tapi kalau dia apa ni, sedekah semua dan anak dia tak miskin, dia tak meminta, okey tak? Okey, tak ada masalah. Okey. Kemudian apa lagi pengajaran dia? Tak, sebelum tu. Ada sebelum tu. Ini bahagian kedua. Nabi kata, kamu tidak infak ataupun nafkah apa saja kerana Allah, melainkan Allah akan bagi pahala. Termasuklah kamu bagi makan pada isteri kamu, dapat pahala. Subhanallah. Jadi suami wajib tak bagi makan pada isteri. Dia dapat dua. Satu, lepas kewajipannya. Yang kedua, dapat pahala sedekah. Jadi si suami jangan kedekut nak bagi makan pada isteri. Berkira je kan. Ha, makan sikit je kan. Bagi pada anak, pertama wajib. Yang kedua, dapat pahala sedekah. Ada setengah tu suami kan, dia belanja kawan bukan main. Tapi anak bini dia, ya Allah, berkiranya. Suami dia belanja hotel yang, restoran yang mahal, Hadramaut kan. Tapi anak isteri bawa gerai tepi jalan. Ini suami yang zalim dan rugilah. Kalau kamu bagi makan pada anak isteri kamu yang terbaik, pahalanya lagi lagi besar. Tapi jangan sampai tahap boros kan. Tapi kalau ibu bapa duduk dengan kita, termasuk tak dalam nafkah wajib tadi? Mak bapa duduk dengan kita? Tak, dia mak bapa ni tanggungjawab bukan kita seorang lah, semua anak lah. Semua anak. Yalah, tapi dalam konteks ni dia duduk dengan kita. Yalah, kewajipan kita lah. Termasuk dalam wajib untuk bagi nafkah jugalah kan? Ya. Yeah. Dia wajib tak buat baik pada mak bapa? Wajib. Birru al-walidain ni. Bahkan Allah kata, wajib kamu mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Lepas tidak mensyirikkan Allah, terus Allah kata apa? Wajib buat baik pada, makna tanggungjawab yang kedua terbesar selepas tak pada Allah, buat baik pada apa? Dalam konteks yang ni, maksudnya wajib bagi makan nafkah kepada isteri, anak bagi makan. Okay. Kata dengan mak tu, kita tak bagi duit tapi kita buat baik je dengan dia. Macam Ustaz cakap, tanggungjawab semua adik-adik. Okay, katalah yang duduk dengan kita ni mak, tapi kita tak bagi pun duit kat dia. Jadi soalan saya, wajib tak bagi nafkah dekat dia sedangkan kita tak sekarang dia duduk dengan kita, cukup makan, ada tempat yang tinggal selesa. Nafkah lah tu. Oh, dia termasuk. Nafkah. Ha. Bagi duit tu kira duit poket lah. Ha. Dia sebenarnya mak bapak ni sebenarnya, mak bapak. Tama-tama kalau dia tua, dia tak nak duit je. Dia nak apa sebenarnya? Kasih sayang tu. Kadang-kadang anak bagi duit je tapi tak pernah ziarah, tak pernah tanya khabar. Itu bukan buat baik. Okey. Kalau suami bagi nafkah pada isteri kan, nafkah tu nafkah apa? Macam pakai pakaian. Ha, tiga lah, tiga yang asas. Satu, tempat tinggal yang selesa, bukan mewah. Yang selesa. Yang kedua, makan makan yang sehat, yang mengenyangkan. Yang ketiga, pakaian. Ada tiga ni cukup lah. Tak, isteri nak 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 duit ke nak syurga? Nah, subhanallah. Tak, saya nak bagi tahu, Nabi kata perempuan bila buat tiga perkara dia boleh masuk mana-mana pintu syurga. Apa dia? Satu, solat lima waktu. Solat dulu, jangan to'ak je kan. Ha? Solat lima waktu. Yang kedua, puasa bulan Ramadan. Yang ketiga,
dengar cakap suami selagi mana tidak bercanggah. Senang kan? Nanti dulu. Cakap senang. Yang keempat. Yang keempat, jaga maruah suami bila suami keluar, jaga harta dia. Kalau ada perempuan buat empat ni, walaupun suami tak bagi duit, belanja duit ekstra. Tapi dia opak. Nabi kata apa? Boleh masuk mana-mana pintu syurga, confirm ahli syurga. Jadi nak duit ke nak syurga? Ha? Tak. Kalau suami tak bagi nafkah, suami berdosa. Ha. Kalau isteri redha, suami dosa juga tak? Apa dah? Kalau isteri redha, suami dosa juga tak kalau tak bagi? Tak, kalau isteri redha, mana isteri menghalalkanlah. Jadi isteri maafkanlah. Surga tempat guna. Okey. Satu lagi. Katalah kawan atau saudara dia ada banyak hutang, katalah kita tolong dia bagi hutang kita sebagai zakat. Tak, dia zakat ni bergantung pada pertama kita wajib tak keluar zakat. Bukan semua orang wajib keluar zakat. Kalau orang ada harta lebih wajib keluar zakat. Satu. Yang kedua, bergantung pada niat kita. Kita bagi itu untuk apa? Kalau nak bantu dia bukan niat zakat, tak jadi zakat. Ataupun kita niat asalnya nak bantu ataupun nak bagi hutang kan. Lepas tu dia tak bayar, tak apalah saya niat zakat, tak boleh. Tak boleh tukar-tukar niat macam tu. Tak, maksud saya dia banyak hutang lah dengan bank, dengan apa yang tak mampu bayar. So kita bantu macam untuk selesaikan hutang dia. Boleh kira macam ni. Tak, kita bantu tu atas niat apa? Nak bagi duit zakat ataupun duit sedekah. Kalau niat zakat, jadi zakat lah. Boleh. Zakat kita RM10,000 kan. Hutang dia RM10,000, okey. Ini duit zakat saya untuk awak settle hutang. Jadi zakat. Kalau niat boleh. Dapat niat sedekah. Ha. Mana lagi besar hutang? Niat zakat atau niat sedekah? Zakat wajib. Ha. Zakat bila berlaku wajib. Dan zakat kalau tak buat berdosa. Sedekah kalau tak buat tak dapat pahala je. Ha. Mana lebih besar? Salat fardu ke salat sunat? Wajib. Okey. Siapa parent kita? Okey, pertama, kalau kita jadi pelupa, jangan berhutang. Tak, benar betul. Satu dosa tu. Kalau kita pelupa, kalau perlu pada hutang, kita tulis. Sebab tu Islam suruh catit. Salah tu. Kita pun tak ikut cara Islam kan. Kalau kita lupa, kita pertama boleh tanyalah kawan-kawan kita. Sebab biasa kita berhutang dengan kenalan kan. Saudara mara ke tanya, ada tak saya hutang dengan awak yang saya belum bayarkan? Kalau dia tanya semua tak ada, semoga tak ada lah tu. Ha? Semoga tak ada. Tapi kalau kita was-was, kita sedekah je sekian-sekian, katalah 1,000 kan. 1,000 ni aku sedekah, mungkin ada yang hutang aku belum bayar, semoga ia boleh melansaikan hutang tersebut. Semoga Allah ampunkan dosa aku. Itu je lah. Tak, untuk mak, ini parent yang berhutang kan. Boleh. Ya, ada seorang sahabat meninggal. Nabi tanya,
Yang meninggal dia ada hutang tak? Sahabat kata ada. Nabi kata aku tak akan solat. Nabi nak bagi amarah, hutang ni masalah besar. Sangkut walaupun dia mati syahid. Kemudian Abu Qatadah dia kata, ya Rasulullah, dia bukan saudara kau dia si mati, tapi kasih sayang. Ya Rasulullah, aku akan tangguh hutang dia. Baru Nabi solat. Mana boleh tak kita bayar hutang untuk bagi pihak orang? Boleh. Apatah lagi untuk pihak mak bapak. Boleh, insyaAllah. Bank bila kita mati, insurans cover kah? Yang tak ada, kita kena bayar lah. Hutang kereta ada insurans? Ada, ada insurans. Kena bayar kan? Rumah je lah, MRTA lah, MRTA. Kena bayar lah, itu termasuk juga lah hutang kan? Walaupun benda tu ada riba, tapi sebab hutang, tak kena bayar. Tengoklah ambil pinjaman tu. Okey. Apa lagi? Pukul 12 dah. Kena berhenti. Cukup. Dia pengajaran dia banyak, nanti kita sambung minggu depan insya-Allah. Kita insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan, dan besok jangan lupa pukul ada kita buat live daripada Kelantan. Saya balik Kelantan lagi. Kepentingan makna tadabbur dan perbezaan antara tadabbur dengan tafsir. Topik yang kedua, kenapa masyarakat kita lambat dan kurang berminat dengan tadabbur? Pukul apa ya, Zah? Ya? Ya ada? Tak. Besok saya dah balik dah. Hari ni pergi, besok balik dah. Pukul 9 pagi. Pukul 9 pagi, kemudian sesi yang kedua pukul 2 kan? Sambungan ke sesi yang sama? Tak, ini tak ada sambungan, tak ada bersiri. Oh, lain-lain. Ada insya-Allah. Pagi dan petang tu tajuk yang sama. Tak beza. Okey. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siapa yang free boleh datang kelas hari Isnin secara fizikal ke ofis ulang. Tak, Isnin siang. Pagi. Pagi pukul 10:30. Bukit Jelutong. العظيم الأجر والغفران.